Teh, udah teh, balikin motornya. Belum beres cicilan kan? Lihat, ada berapa polisi teh. Hitung sama ente dari spion no. Mending beli Mio teh, yang penting lunas. Tuh apa depan cok? Mobil Jurassic Park anjir. Hah? Lihat minimap udah jadi cacing Facebook. Susah emang. Masih aja dipertahanin ini Vario cicilan. Ah, udah teh. Udah ngedrift kan? Mundur, bagus. Mundur sampai kantor. Apa ini ada genteng, guys? Gila, gila, udah gila. Pada beringas sama tete satu ini. Nitro dong, mantap. Lalu belakang teh rame kali anjir. Touring anjay, San Mori jalana, bro. Sambil dikejar polisi. Halo Pak Pol. Ada supirnya juga ya, pakai baju hijau tadi, lihat nggak? Set, bagus, hampir aja teh. Dianya berhenti di situ anjir. Masuk Pak Pol, masuk. Us, bonus buronan. Mantep teh buronan lu sekarang teh. Kabur kata gua mah teh. Cus, mantep. Banyak bener. Oh my god, oh my god. Gila udah kayak kucing nih. Nyawa 9 si teteh. Udah nabrak pom, ngancurin bangunan, ditabrakin banyak polisi. Sikat, gila. Apa nih rame-rame depan bang? Kiri aja gua mah. Mama Mirona tanying. Lolos teh, lolos teh, lolos teh, lolos teh, lolos teh. Masuk gang, masuk gang, masuk gang. Gangnya mana cok? Aduh, gangnya mana anjir? Oh ini. Anjay, ngedrift dulu Vario. Dikejar lagi kan teh? Udah sih. Mentang-mentang pakai motor lewat gang terus ini. Mantap depan blokade teh. Wah, ditembusin aja teh. Gila, gege banget. Dengan santainya Vario ini lolos dari kejaran banyak polisi. Banyak betul backupnya anjir. Parkir teh, parkir teh. Gak bisa. Anjir, anjir. Ayo, angkat tangan. Ayo. Anjir, Vario mundur tanpa turun. GG. Baru ngeing. Hampir aja kan kena ban gede teh. Pengejaran polisi dari pagi sampai mau senja. Lihat teh. Banyak yang mau ngejar ente teh. Anjay, mentang-mentang ya pakai motor. Berkali-kali ku ucapkan. Wow, udah gila lu anjir, mati nih teteh. Untung pantat sama jok nempel banget ini. Aman jadinya. Ah kan, masih ada yang kosong kan. Dah. Ngeeng, lambat bet sumpah. Bang, gak ada yang lebih cepetan gitu motornya. Udah nih tabrak teh. Mati lampu nih kota udah gegerak lu. Pulang kata aing mah teh. Nah, langsung ke sini. Langsung, langsung, langsung. Bentar. Masih dikejar. Ini tadi apa dong? Ini masih dikejar. Wow, galak banget polisinya anjir. Anjay, lihat minimap bro. Depan, belakang, kiri, kanan, polisi. Kabur teteh gaming. Wah, udah ini mah. Udah teh, semua barang-barangnya bisa ditabrak. Propertinya bisa ditabrak, abis ini lama-lama teh. Gara-gara Vario. Astagfirullah, ngapain parkir situ? Kabur, neng. Udah parkir sini, parkir diem. Parkir udah. Nah, aman. Bismillah aja teh. Aman dari polisi. No, lihat minimap udah mepet banget. Ih. Aman. Tidak. Ada yang melihatmu teh. Ini Vario udah keliling kota, guys. Lihat udah di mana sekarang. Masih aja dikejar polisi. Si teteh nggak nyerah, polisinya nggak nyerah. Loncat teh. Oh, nggak pendek. Nungguin ya. Putar balik. Dadah. Culun. Udah ini mah off road kita. Segala bisa ini Vario, guys. Aspal jadi, perkotaan jadi, tanah pun jadi. Lolos dong teh. Anjir tempat golf ini mah sikat. Loncat.
Ayo teh, cepet teh bersembunyi di sini. Nah, aman 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 teh. Alhamdulillah jadi kuda udah. Di video sebelumnya kita dapat BMW M6-nya Akbar Rais. Langsung kita pakai saja untuk balap-balap. Tapi kita coba lihat modifannya dulu. Karena ini mobil buat drift, kita ganti jadi street racing. Street racing, let's go. Beh, performa udah oke, jadi kita lihat saja body kit. Sudah pakai nomor 2 dari 5 pilihan. STD-nya begini. Nomor 1 begitu. Cakep banget member belakangnya. Aing pengen lihat standarnya dulu. Emang udah ganteng ini mobil. Lanjut pilihan nomor 3. Splitter dan kanotnya ada. Nomor 4 belum bisa. Body level 1 kita pasang. Spoilernya pakai yang tinggi. Tapi nya kok kekunci bang. Nah botak gaming. Bentar, ada yang tuner, ada yang spot carbon. Oh ada lagi nih. Nggak usah botak aja. Untuk velgnya depan belakang sudah jari-jari. Fog belum bisa. Masih banyak yang kekunci gitu bang. BBS RK belum bisa. Padahal kalau bisa cakep banget. Hoodsnya biarin dan roof scoop biarin. Let's go. Performa seadanya. Udah gitu finalnya kita cabut dulu. Kalau nggak hitam, merah. Merah. Beuh. Velg putih atau silver. Hitam juga sabi. Ih. Ngeri bingit bang. Ngeri bingit anjay. Oh bukan jari-jari anjir. Ini pala 6 tapi ada 2. Ada twin gitu cok. Plat nomor bisa diganti. Nah. Gak keganti. Ah si anjing. Gak keganti. Ini guys bukan kemong kasar. Plat nomornya anjing dan bego tuh kan. Neon merah kedap-kedip. Ada gak? Aura nih aura. Oren dah cakep sip. Entah kenapa neonnya ganggu. Cabut aja kali ya. Yes, ganteng juga nih mobil bang. Body kitnya body kit NFS carbon ya. Aduh kagak mantap. Wah lawan-lawan kita RX-8 Mustang jadul dan mobil 2 pintu yang cukup OP. Set. Gila adu kecepatan dengan RX-8 bro. Mantap banget. Sah. Wih 250. Kencang juga lawannya. Mengerem tiba-tiba si gila. Set apa ini ganggu-ganggu nih bro. Anjay rolling kita bro. Set. Belakang ada Mustang nih. Kedengeran banget suaranya. Wih boleh juga nih botnya bang. Yeah balap Beetle seru juga nih. Hati-hati langsung rem di sini dan belok kiri aman. Nitro duluan ya guys. Pak nitro udah dihabisin loh. Kok ente nyusul dengan mudahnya? Gimana cerita? Duluan ya. Aduh si kolbak tahu jalan lagi. Nabrak anjir. Kok kenceng ya botnya? Jangan sampai restart dah. Aduh polisi lagi. Halo guys. Aduh polisi pula. Elah gara-gara balap jalanan ini mah. Bukan gara-gara cicilan coy. Aduh ada NPC. Balap liar ya. Wah blokade secara manual. Bagus kita black RX-8 guys. Bentar deh kalau nggak salah mobil botnya ini bakal terus jalan. Kita ikutin guys. Lah lolos ya polisinya ngejar pembalap yang lain. RP banget guys. Ngejar pembalap yang lain tuh mereka. Kayak kena nih mobil sebelah. Anjay ada wiu-wiunya bang kiri.
Innova, ada sirine, ada neon. Cakep banget. Aduh sorry. Gila jalan pintas bro. Mantep banget. Sakit banget ya pak. Sephiro ini ya. Tapi dua pintu. Mobil apa dah? Eh Innova yang ngacir. Oi rem dadakan udah gila lu. Brek cek anjir. Mamam dulu nih donat. Enak. Aduh. Permisi. BMW kencang mau lewat. Set. Ngebut eh. Gila ini. Aset pota dihancurin. Bam. Kanan finish gak sih? 20% lagi bang. Gak akan kerasa ini mah. Bang depan ngebut ya. Bang. Aduh. Oh serem dadakan. Gara-gara kaget at NPC. Aduh. Menang guys yang penting mah. Menang yang penting mah. Udah itu aja. Baru sekarang ya ada event drag ya. Pencet apa dah? Mantap. Kecepetan. Bagus, oke, bagus. Kalau hijau apa? Bagus, sempurna, keren. Sempurna. Hati-hati bangsat. Anjir, jas balap. Ouch. Ouch, kalah lawan Jess. Sudah gila lu, bro. Coba lagi, guys. Yang tadi masih tar fokus parah. Gila perfect lagi, udah gila lu, bro. Aduh, terakhirnya jelek. Sip. Fokus parah. Menang kan. Fitmennya gege juga nih. Anjir duitnya 7,5 cok. Sebenarnya event yang satu ini tuh seru kalau kita maininnya sendiri. Fokus jalan, top speed, mencari waktu yang baik. Tapi kalau di upload ke YouTube asik sendiri bang. Ya di sini belok, ambil yang tengah, aus NPC, bagus. Apa dulu waktuku kecil nggak bisa racing lane ya, dan nggak bisa ngerem. Gila, saking kencengnya bang. Dar, mantep banget. Untuk melawan Blacklist selanjutnya kita pakai mobil hatchback Honda Jazz Fit. Honda Jazz apa Honda Fit? Ya Honda hatchback. Kita bakal modifikasi eksteriornya. Body kitnya ada dua pilihan, tiga pilihan dengan yang standar. Yang pertama seperti ini. Body kit apa guys? Apakah JS? Sepun? Silahkan dibantu. Next ada white body. Ala-ala roket bunny lokal. Fevzigen, ada yang bintang. Ah ini aja kali ya. Ala-ala TE. Ring 18. Sip, langsung ke bagian warna. Warna JSGE. Warna apa ya? Stiker pakein dah. Ini dia bro. Cantik sekali. Ridwan Hanif nama stikernya. Nah ganti body kit banyak uang. Santai. Gila. Keren banget baru lihat ini mah. Oh mobil yang ini ya. Tapi kan ini GK ya. Pantesan agak aneh aku melihatnya. Bukan JSGE, aing baru ingat lagi bang. Ada yang pakai velg putih, ada yang hitam. Nah, bisa-bisanya ini modder dipasangin di GE. Kreatif memang. Kita pasangin aja velg putih atau nggak silver cerah. Nah, sip. Ih, udah.
Anjay. Keren banget sih, Bang. Tapi lebih keren mobil gua enggak sih? Let's go. Aduh, kagak mantap, ngapa-apa ngepur dikit. Perang hatchback kita. V2%, ah. Bagus juga mobilnya, Bang. Neng. Kita kiriin kali, langsung hantam ini, Bang. Mamam sih nyangkut. Dengan mobil FWD dan bobot yang ringan, kita bisa berbelok dengan tajam dan mulus. Sah. Sah. Hari-hari disentul, sekarang terjun ke Rockport City. Set. Wah, mengejar tuh dia. Wuts, bagus banget. Tikungan terowongan itu mengesalkan padahal. Ada nitronya lagi kan. Idih. Wih, loncat-loncat, goblok. Loh, nungguin. Anjir. Nitro-nitro di spam. Taunting dia, gila. Nge-spam ini, recall-recall dia tadi. Ngeri banget. Recall-recall nih, Dek. Mending di-finishin tadi, Neng, daripada recall-recall. Ih, ganteng banget. Balap terakhir melawan VTuber Sena. Kalau kalian tahu tentang beliau, bantu komen aja. Boom. Ih. Menang Jess, Dek. Jess Racing. Dia ke kanan, kita ikutin biar seru. Apa ya? Coba nyusul. It's blocking. Kita bisa lihat dari spion dia mencoba menyusul. Set. Wait, hampir saja. Kalau ada NPC satu aja di tengah-tengah, botnya langsung ngerem. Nah, abrak. Apa coba? Gak ada yang ganggu. Gak ada NPC. Sibuk sendiri dia. Udah, guys. Ngantuk banget ini balap. Aih, dari tadi di depan loh. Yah, difoto di sini. Baru mau mundur, Bang. I'm sorry, Sena. Kamu ku kalahkan ya. Terakhir tuh paling kanan ya. Berarti harusnya dia di tengah apa di kiri nih. Aduh. Aduh, dapet, mantep. Ahaya. Aduh, siapa ini? Kucing, Bang. Kucing hitam. Kuronaichi. Oh iya, yang tahu. Tahu namanya sih. Toolboot Time Trial. Kekuatan dia. Toyota Vios. Oh, yang tahunnya agak baruan ya. Kuronaichi adalah seorang konten kreator gaming di YouTube. Dia terkenal karena tingkah lakunya saat mengajak teman-temannya di setiap konten YouTube-nya. Oh, ini orangnya. Oh iya, tertawa yang. Nah, nge-like. Hijau gini, Bang, anjir, go green. Anjay, velg kuning. Neon hijau, mobil hijau menyala banget, Abangku.